Welcome back to our channel. Ini gue Dias dan Livia. Hari ini kita mau ngapain, Liv? Hari ini kita mau staycation di Hotel Pullman Central Park. Ini hotel bintang 5 di Jakarta Barat. Dan kalian tahu gak sih, dia tuh punya grand ballroom terbesar di Jakarta Barat dan kedua terbesar lah di Jakarta. Okay. Perlu gak kita spill nih harganya? Perlu gak kita spill harga nikahan Crazy Rich Jakarta? Jakarta Barat. Oke, okay, let's go. Oke, Lev, kita baru banget sampai di Pullman CP. Terus lokasinya ballroom ini adalah lantai L. Jadi kita langsung ke sana, kita mau check out segede apa sih? Crazy Rich Jakarta Barat kalau nikah di sini. Perlu nggak sih kita nikah lagi di sini, Lev? Let's go. Oke, okay, kita sebentar lagi nyampe di ballroom ya. Kamu mau check out, Lev? Silakan masuk, Livia. Gede banget. Gede banget ya. Ini baru foyernya doang sih, dan ballroomnya itu di dalam sana. Nah, ini ballroomnya kayak gini. Ya. Dan itu sebenarnya ada 3 section kan. Ini section pertama nih. Yang kalian lihat nih, yang ada bangku-bangku semua. Terus habis itu di sana nih, ini yang kedua. Dan di sebelah sananya lagi tuh lo bisa dibuka skatnya. Dan itu totalnya itu bisa sampai 5.000-an. Cuman kalau misalnya kayak mau lebih detailsnya, mungkin kita langsung ngobrol sama wedding sales yang di sini. Halo, ini sekarang gue lagi sama siapa nih? Boleh kenalan dulu? Dengan Richard. Sebagai sales di sini. Nah, Pak, bisa tolong dijelasin nggak sih, ini tuh kapasitasnya tuh bisa untuk berapa ribu sih? Oke, okay. Kalau ballroom kita sendiri untuk grand ballroom, untuk standing party ya, itu bisa up to 5.000 sebenarnya. Okay. Tapi kalau untuk wedding, kita saranin di 3.000-an, sekitar 3.000-an. Karena memang untuk wedding itu kita concern ada dekorasi untuk pelaminan ya, lalu ada VIP tables dan untuk buffet-nya, kurang lebih seperti itu sih. Lalu kita ada beberapa kelebihan juga untuk di dalam ballroom kita bisa dilihat juga itu pilarless. Jadi memang kita maksimalin untuk pilar-pilar itu di area luar. Jadi di dalam itu kita bisa maksimalin untuk acara, untuk dekorasi. Lalu untuk ceiling kita juga lumayan tinggi di 8,5 meter. Jadi enak banget buat dekorasi sih. Oke, okay. Gue kasih lihat lift, tinggi banget tuh di atasnya. Emang pas lagi masuk sih emang katanya emang lumayan. Ya kalau misalnya ceiling tinggi tuh jadi kayak berasanya lebih apa ya? Lebih spacious. Juga luas gitu yes, ya. Betul. Kalau untuk per sectionnya sendiri tuh bisa nggak sih, kayak misalnya aku mau nikah di sini, Pak tolong dong Pak satu section aja deh, soalnya kita budgetnya nggak cukup lah misalnya nggak ada gitu. Okay. Itu bisa. Boleh banget sih. Kalau untuk per section kita starting di 400 packs. Jadi kurang lebih itu di 390 jutaan sampai 400 juta net. Itu udah include sama makanan untuk venue, terus dapat ruangan meeting kecil juga itu untuk biasa make up room atau tepai, dan untuk kamar-kamar juga sudah include sih. Gitu. Dapat parking valet juga biasanya kayak gitu ya. Kalau untuk parking biasa kita dapat dapat slot lah. Dapat gitu. Slot ya. Oke. Okay. Kalau misalnya punya budget lebih lagi nih 3.000 misalnya itu mungkin harganya berapa atau apa mesti diobrolin lagi kah apa gimana? Boleh untuk sekarang sih existing package kita sampai 1.500. Tapi kalau lebih dari itu kita nggak nutup kemungkinan ya. Nanti bisa custom made langsung ke bagian sales. Oke. Okay. Gitu. Berarti gitu ya. Kira-kira begitulah. Oke, di sini juga ada chill out space. Di mana lu kayak misalnya kayak lu habis meeting, lu pengen santai sejenak, lu bisa duduk-duduk sini, bisa kayak minta refreshment. Eh, Vin, aku mau nanya deh. Ini kayak di Pullman CP aku ngeliatnya kayak ada yang boneka kayak gini. Terus nih, ini apa sih? Oh, ini salah satu art kita yang emang jadi ikonik kita sih. Okay. Namanya baby jumping kayak gitu. Jadi kalau misalnya itu sebetulnya ada meaningnya. Jadi kalau misalnya itu kan kalau ngelihat orang dewasa itu terlalu serius gitu terhadap dunia kayak gitu. Nah, ini tuh kita merefleksikan diri kita ke anak kecil yang masih main-main. Jadi playful, kayak gitu playful kayak gitu. Jadi sebetulnya menghadapi dunia itu enggak cuma
kita terlalu serius, tapi kita juga bisa playful. Jadi kalau misalkan di tiap woman punya ikonnya beda-beda. Oke, aku mau kasih lihat detailnya deh. Ini. Nah, jadi di Pullman CP tuh kalau lu lihat pas lagi mau naik lift nih ada kayak gini nih. Ya tadi tuh dijelasin artinya seperti itu. Oke, kita sekarang lagi mau ke swimming pool area. Livia mau berenang. Oke. Sebelah kiri ya. Jadi di sebelah kanan itu kita collage yang outside. Oke. Okay. Sebelah kirinya ini kita mulai masuk ke the box kayak gitu. Oh, oke. Okay. Ya kita udah sampai nih di swimming pool-nya. Lumayan lah ya. Buat santai sejenak. Central Park. Situasi kayak gini. Luar nih Zen Garden ini. Iya, nah satu. Jadi kalau misalkan mau yoga outside itu bisa di sini sih gitu. Jadi kayak kalau misalkan sekalian mereka habis dari spa atau mau ke spa kayak gitu, jadi mereka bisa santai-santai di sini. Atau misalkan kalau misalkan mau yoga juga bisa di sini. Oke oke. Ini sama-sama kayak gini nih. Ini kayaknya kalau sore-sore mantul sih. Kalian bisa ngopi. Pengen lihat sebelah sana deh ada apa ya. Itu udah kayak kota Jakarta gitu. Apartment. Ya, yeah, it's pretty nice. Lumayan zen sih, sesuai dengan namanya. Di sini juga ada gymnya. Not too big, tapi kayaknya cukup lah untuk olahraga, stay fit. Ini ada standar gymnya juga nih. Oke. Bisa buat pilates, yoga gitu-gitu ya. Jadi kalau misalkan mereka yang nggak pakai alat, biasanya kebanyakan di sini sih gitu. Bisa memanfaatkan ruangnya di sini. Oke. Gym beres, berarti kita langsung ke spa, boleh. Jadi kalau misalkan kita mau spa tapi berdua sama pasangan juga bisa. Oke, aku boleh lihat. Oke. Okay. Oh, nice banget. Oh, tempat kayak gini. Jadi kalau misalnya mau spa, ini namanya couple spa room. Lu bisa spa berdua. Nanti saya akan cek Livia untuk spa di sini. To make her happy. So you know what they say? Happy wife, happy life. Yeah. Okay, there you go. Tempatnya nyaman habis sih. Solo kayak ada bathtub juga. Ini nyaman sih. Sampai di executive lounge. Oke, mungkin sebelum kita masuk, mungkin aku minta penjelasan dulu deh kalau untuk executive lounge ini gimana caranya kita supaya bisa dapat event. Oke, jadi sebetulnya executive lounge itu kita entitled untuk tamu-tamu yang di executive room aja sih, kayak gitu. Okay. Jadi kalau executive room itu kita tersedia di executive deluxe dan executive suite. Oke, okay. Ini privilege-nya apa tuh, Vin? Privilege-nya kita bisa, di sini ada ruang meeting-nya juga. Bisa-bisa makan, bisa santai-santai juga di sini. Lebih more private juga lah ya, kayak nggak semua tamu bisa kesini kan ya? Betul. Oke, okay. Sip, kita langsung lanjut. Oke, okay. Ini di sini makanan, salad.
kayak donuts gitu-gitu. Oh, masih breakfast juga ya. Halo, Mbak. Kalau harus bayar. Kasih sama. Oke. Terus di sini juga lu kalau misalnya ambil kamar yang eksekutif ke atas, lu juga bisa meeting di sini. Nah, ini ada meeting room-nya. Ada satu, ada dua. Lumayan worth it sih menurut gue. Kayak lu bisa nikmatin semua fasilitasnya di sini juga gitu. Buat makan, for privacy. Halo, siang Mas, dengan Mas siapa? Halo, dengan Sergio. Sergio ya, Mas. Mas, bisa tolong jelasin nggak sih kayak jam-jam untuk di executive lounge ini ada jam apa aja, terus kayak makanannya apa aja sih di sini? Untuk di executive lounge, kita ada 3 setupan di setiap harinya. Kita ada breakfast, high tea, sama evening cocktail. Okay. Untuk breakfast sendiri, di hari biasa kita mulai dari jam 6 sampai dengan di jam setengah 11 siang. Okay. Lalu untuk di weekend, kita sampai dengan jam 11. Okay. Dilanjutkan dengan high tea, kita nanti dari jam 3 sampai dengan jam 5. Okay. Setelah itu, kita ada evening cocktail dari jam 6 sampai dengan jam 8. Oke, okay. Ini pertanyaan yang sering banget ditanya sama floor satu nih, Mas. Di luar jam itu ada makanan nggak sih? Kalau di luar jam itu kita ada daily, tapi lebih ke cemilan-cemilan biasa aja sih, Mas. Yeah. Kita ada beberapa cookies, ada nuts juga, terus kita udah pasti display croissant. Itu favorit kita sih di sini. Oke, okay, jadi sama minuman-minuman kita udah pasti ada di sini. Pastinya nggak bakal takut kelaparan lah ya, Mas. Nggak akan kelaparan kalau ada executive lunch-nya pun. Oke. Okay. It's all ready. Thank you, Mas. Oke, okay, okay. Siap. Sekarang kita mau ngapain, Lev? Kamar kita di lantai 2. Kamar kita lantai 2. Kita bakal check out. Ada apa aja di kamar? You ready? Looks-nya kayak gini lah tuh kamarnya. Keren banget. Futuristic. Iya. Yeah. Gua gak tau pintunya yang mana. Yang ini. I don't know. Okay, that one? Executive suite ya. Dia punya living room dan bedroom yang terpisah. Mm-hmm. Terus ada bathroom buat tamu juga kayaknya di luar. Iya, pas pertama kali datang di sebelah kanan lo, ini ada ya kamar mandi untuk tamu, living room. Terus ada apa lagi, Lev? Ada minibar, dikasih minum juga 4 tuh situ. Terus ada apa lagi nih? Oh, kita dikasih cake. Yay. Cake-nya tulisannya apa tuh? Happy birthday, Livia. Ya, kita ulang tahun kalian. Bukan dia tahu ulang tahun. Aku yang ngasih tahu mereka. Terus ada apa lagi, Liv? Nah, ini bagian bedroom-nya. Kayak gini. Lucu banget. Lihat. Ada foto-fotonya kita. Foto-foto. Tuh. Ada foto kita prewed. Aduh, lucu banget sih. Gemes. Sorry, ini juga nih untuk si Livia. Happy birthday. Iya. Oh. Mrs. Livia Janet wishing you a day. Thank you. As special as you are, as warm as you your heart, and as wonderful as you are. Oh. Dari Fania. Oke, Livia, mau dikasih tahu? Yuk. Oke, apa yang mau dikasih tahu, Liv? Ini nih, lihat tuh, ada tempat mandinya. Ada bathtub. Oh, ada bathtub juga. Mm-hmm. Nice. Ini sih. Ada lampunya? Oh, mati. Gak ada. Oke, kamar mandi ini terpisah ya. Mm-hmm. Ini ada kamar mandi kering sama basah nih. Terus, kalau kalian pernah nonton videonya kita sebelumnya, you know what it is? Ini kesukaannya gue nih, mandi kayak gini. Oke. Okay. Ini ada yang seru sih dari si Pullman ini. Jadi lo bisa beli bantal. Di sini ada 4 pilihan bantal. Lo mau yang symphony foam, microfiber, ghost down, atau maternity pillow. Jadi dia sebenarnya take care lo banget. Yang lucu sih. Oke. Okay. Lo ada yoga mat juga di bawah, sama ada barbel. Iya. Yeah.
Jadi kayak bisa yoga di dalam kamar. Jadi kayak there's no excuse untuk gak exercise, Livia. Anyway, yeah, that's about it untuk room tournya. Kita bakal istirahat sebentar. Terus jam 2 kita udah booking buat spa. So yeah. Sekarang kita lagi proses massage. Ini lagi dibersihin kaki ya, Mbak ya? Iya. Yeah. Yeah. Videonya bakal tutup dulu. Kita bakal spa dulu sebentar. Kalau kita udah beres, kita update lagi kalian. Oke. Okay. Kita baru banget beres spa. Gimana, Liv? Relaxing banget sih. Jadi aku sampai ketiduran deh terakhir. Kayak, mukanya muka bantal banget ya. Iya, yeah. Banget sampai kepala-pala tuh dijitin gitu. Iya, yeah, relaxing banget. Cuman mungkin kayak pro tipsnya, AC-nya mungkin bisa lebih kecilin sih. Itu doang sih, sisanya kayak it's good. It's cocktail hour. Oke, okay, let's go. Okay. They got fruits. Okay. Ada sup juga ya. Kalau malam ini lebih banyak ya. First thing first, fried rice. Okay. Looks good. Okay. Oh yeah. Sikit lagi. Okay. Salted mixed veggies. Kata Livia ini harus makan veggies biar nggak bawel deh. Ini capcay. Iya. Ini bahasa kerennya salted mixed veggies loh. There you go. Chicken sauce thai. Oh, ini rasa thai kayak gini. Oke, okay, katanya kayak gitu. Wangi ya? Wangi dan jeruknya. Kayaknya enak sini. Mantul. Oke. Okay. Yum. Terus panas we have here. Sama ada nih. Fish acar kuning. Looks good. Lu berasa kayak makan di kondangan. Iya. Oke. Oke, dah. Next plate kita ada salmon sashimi. Looks good. Sushi. Ini sebenarnya itu cocktail hour sih ya. Terus kayak jujur gue gak expecting kayak ada nasi goreng segala macam dan segala macamnya ini gitu. Terus yang paling harus banget kalian tahu ada ini. Wine sama Livia. Livia kan suka yang romantis, jadi aku bawa kemari. Kita bakal update lagi setelah dari sini. Kalian kangen sama Livia? There you go. Ini Livia. Cheers. Gimana, Liv? Bisa, terus dia ada red wine, white wine, and the champagne. Lo bisa pilih di mana. Mm-mm. Ayo, kita sekarang mau breakfast. Kita mau breakfast, okay, let's go. Yuk. Sudah keroncongan perutku ini. Liv, kalau di Pullman CP itu breakfastnya di mana, Liv? Kita bisa di Collage di lantai L, atau kalau lo ambil yang eksekutif room ke atas, lo bisa di lantai 12 di eksekutif lounge. Tapi kita sekarang mau coba yang di Collage. Oke, okay, let's go. Let's go. Ya, kita udah sampai di breakfast area. Sebelah kiri ada coffee and tea. Lo mau coffee, Liv? Ada yang menarik gak? Macem.
kopinya? Kopinya bisa dipilih mau yang mana. Terus di depan sini dia ada pancakes juga. Yummy. Okay. Ada bread pudding, jams, ada ice cream, terus ini apa, Liv? Ada yogurt. Yogurt-yogurtan ya? Iya. Ada fresh milk. Ada madu lah tuh. Oh iya. Yeah. Ini menarik juga sih, ada madu ya. Dan berbagai cereal. Berbagai cereal, okay. Tes. Okay. Yuk. Tolong dibantu pandu, Liv. Okay, depan. Yuk. Sini ada apa, Liv? Sini bagian roti-rotiannya. Oh, best section ya. Oke, okay, ada apa lagi, Liv? Sini ada micro drink detox juice gitu. Jadi jus kale, orange gitu. Nah, ini harus minum. Yes, harus minum. Gitu ya. Lanjut. Ini section kayak untuk minuman ya. Halo, yeah, pagi, Mbak. Kesana, yeah. Ini menarik ya? Kesana ini udah ada makanan berat. Iya. Yeah. Ada apa aja, Liv? Sini. Sini ada carbs, noodle, rice, ayam, gitu-gitulah. Terus, ini makanan Indonesia nih. Ada telur, tumis kacang panjang, nasi kuning. Yeah. Oh, enak sih. Ada salad nih di sini. Oke. Okay. Ini cold cuts gitu ya? Ada kimchi. Oke. Okay. Okay. Ada kimchi. Oke, okay, menarik. Mantap sih. Nah, ada dimsum. Kayaknya ini Chinese section gitu ya. Oh, ada sambal-sambalan juga. Ya, di sini nih, Liv. Di sini bisa dibuat apa, masak gitu nggak sih? Bisa nih, ya. Bisa buat. Ini deh kayaknya deh. Oke. Okay. Di sini ada sambal-sambalan. Oke, okay, lanjut. Ada apa lagi? Ada beef bacon. Ada... Halo, Mbak. Hai. Morning. Ini ada beef bacon di sini. Ini western section breakfast gitu sih. Oke. Okay. Oh, ini ada ayam goreng, kentang goreng. Favoritnya okay. Si Dios nih kalau kayak begini. Kayak gini-gini ya, betul. Tahu aja. Nah, terus ini kayak omelet section ya. Nah, ya, ada telur. Oh, bisa ada telur juga. Omelet, mau diapain bisa. Udah semua ya? Udah, udah semua. Kalau gue pasti bakal ambil yang sehat-sehat. Kita lihat bedanya, breakfast Livia dan dia masuk ya. Oke, sip. Okay, the food is here. Oke. Okay. Seperti biasa, Livia bakal makannya dari yang sehat-sehat dulu. Yeah. Habis itu recomot-comot aku punya. Iya. Yeah. Kalau aku mulai langsung yang gak sehat. Oke, okay, makan buah dulu, apa pepaya. Oke, okay. Ini depan gue nih sekarang ada... ini ayam kaldu, isinya tuh ada bakso sapi sama bakso ikan. Cuman kayak judging from its look, ini kayak kelembekan sih, cuman kayak kita cobain. Kayaknya makanan dia enak. Kuahnya oke lah, dia kayak light gitu. Mau coba. Gak kelembekan sih, oke lah, boleh. Terus kita... Aku juga ada ambil nasi kuning juga. Isiannya ada tahu, telur, kacang panjang. Dia sambil yang makanannya enak-enak. Coba nasi kuningnya. Boleh juga. Cuman menurutku masih lebih enakan sebelah punya sih. Cuma secara rasa udah oke sih. Yang nasi kuningnya juga oke sih, cuman kayak a bit dry juga for me. Ini coba nasi Livia yang cobain apakah betul atau enggak. Lumayan kok wangi. Lumayan? Iya lumayan, enak nih. Sambal tempenya enak. Iya? Cobain. Ini mau coba tahunya. Lumayan sih ya buat breakfast gitu. Lumayan. Gak terlalu berat lah. Prof. Prof. Oke. Next. Sisanya sebenarnya basic stuff gitu sih. Omelet, habis itu ada kayak bacon, sausage gitu-gitu. So I guess kita bakal tutup sini aja kali ya. Oke, boleh. Yeah, I guess kayak ini staycation-nya kita di Pullman CP.
guess kalau kalian suka video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ke keluarga dan teman-teman kalian. So, I'll see you around. See ya.